Hey, what's up guys, welcome back with me. Yep, selamat datang kembali di channel saya. Garing guys. Oke guys, di video kali ini saya ingin buat konten tentang COZ 1 lagi atau Clash of Zombie. Ya, untuk temanya itu adalah sebenarnya untuk user baru atau pemula. Ini forum pemula ya guys. Jadi bagi yang udah pro player ya next aja lah. Ini maksudnya juga video iseng-iseng gitu guys. Soalnya saya lagi kehabisan ide buat konten. Ya sebenarnya bisa aja sih multiplayer, cuman lagi kayak enggak pengen aja gitu loh konten multiplayer. Jadi ya saya mau angkat tema ini, yaitu daftar hero yang jangan sampai kalian beli guys di shop. Itu jangan sampai kalian beli di shop guys, karena hero itu sebenarnya gratis, nggak perlu kalian beli guys. Jadi kalau misalnya kalian beli di shop, itu menurut saya nggak efisien banget guys, nggak recommended banget. Jangan sampai beli guys. Yang pertama adalah hero Wonder Woman guys. Yang kalau ini mah enggak ya, Wonder Woman kan itu di hero itu kan udah gratis ya, itu nggak juga nggak bisa dibeli gitu loh, karena emang udah ada gitu loh. Yang kedua ya guys, itu adalah hero Madara guys. Madara itu sebenarnya kalian jangan sampai beli di shop guys. Di sini nih, nah di sini kan, di sini belinya pakai power stone, itu jangan sampai kalian beli guys. Jangan sampai beli lewat sini. Kalian cukup ngikutin event ini guys, The King Patch. Itu di channel saya juga udah ada playlistnya untuk The King Patch. Dari part pertama dapetin Madara hanya 30 menit sampai last part guys, itu ada semua gitu loh. Jadi di situ tuh ada gitu loh. Saya udah jelasin bahwa dapetin Madara secara gratis tuh kalian cukup butuh waktu ya minimal lah ya, minimal tuh ya 30 menit lah ya. Ya mungkin bisa lebih cepat gitu loh. Tuh kalian ngikutin The King Patch guys yang di sini nih. Ini kan ada nih ya, yang kalau new player kan biasanya ada nih yang gambar Wonder Woman, terus ada item-item, terus ada jamnya tuh 23 hours 53 minutes. Nah, itu sampingnya guys. Nah, sebelah sini nih, sebelah kiri guys. Nah yang ini nih, nah ini nih, nah nanti kalian sampai apa, nah ini kan ada nih ya challenge trial of the king 1, atau intinya ya quest pertama itu adalah build second energy collector. Nah kalau misalnya kalian bingung ini sih gimana, kalian bisa nonton video saya tuh di the king patch guys, di playlist the king patch. Kalian tonton yang dari part pertama sampai part terakhir gitu loh, di sini udah saya jelasin semua cara dapetin cara nyelesain untuk quest the king patch guys. Jadi untuk kalau misalnya kalian udah sampai ke quest 35, nah nih guys, kalian udah bisa dapetin hero Madara secara gratis guys. Jadi kalau misalnya kalian beli ya, waduh parah ya teman. Selanjutnya yang kedua ya guys, itu adalah Immortal. Ya, Immortal sendiri di sini emang nggak bisa beli sih ya guys, nggak bisa dibeli emang di sini. Nah ini cannot be purchased, atau nggak bisa dibeli, karena untuk Immortal ini di sini kalian bisa dapatin secara gratis guys. Yaitu kalian tinggal login selama nih ya guys, yang tadi kan yang tinggi pas ini sampingnya Wonder Woman, nah itu sampingnya lagi guys, jadi dua samping dua guys. Yang ini nih, nah itu kan ada ya Seven Days Signing In. Nah kalian cukup login selama 7 hari, nanti kalian bisa dapetin untuk hero Immortal tuh guys. Yang selanjutnya adalah hero Hulk guys, jangan sampai kalian beli hero Hulk guys, apalagi di sini Hulk pakai diamond lagi guys. Ini kalau misalnya kalian beli Hulk di sini ini Johan di shop dengan pakai diamond sebesar gede 2500, aduh parah kalian beran, jangan sampai guys. Ini kalau misalnya kalian benar-benar beli ya, waduh menurut saya tuh kalian tuh parah banget beneran. Tuh kalian bisa dapetin hero Hulk atau Johan tuh di sini guys, sama kayak tadi tuh yang Immortal. Hari kedua kalian tuh dapetin hero Hulk tuh secara gratis guys, gratis. Nih. Dan itu dari pertama cuma dapat 2 sack of food sama 10 speed card yang 5 menit. Kalian login hari keduanya tuh dapat Hulk atau Johan sebanyak fragmentnya tuh 800. Nah, di sini kan syarat untuk summon hero tuh kan harus ada 800 fragment. Dari sini hari keduanya itu kita dapat 800 fragment hero Johan guys. Nah tuh, jangan sampai kalian beli. Apalagi ini pakai diamond lagi, kalau misalkan kalian beli mah parah beneran.
Selanjutnya, tadi pertama Madara, yang kedua Immortal, yang ketiga Juhan atau Hunlock, yang empat itu adalah hero Victory guys. Victory jangan sampai kalian, menurut saya nih ya, menurut saya tuh jangan sampai beli lah guys. Kalian cukup buat akun invitan aja gitu loh. Jadi gini guys, di Play, apa namanya, di Play Store atau di App Store yang apa namanya, store aplikasi, enggak Play Store ya, ya bukan Play Store sih namanya ya, Apple Store lah, apa-apa itu namanya, saya guys, saya juga kurang tahu juga itu. Intinya sejenisnya Play Store yang Apple itu kan seharusnya itu ada aplikasi buat apa namanya, ngeklon aplikasi itu loh guys, aplikasi buat ngeklon aplikasi itu seharusnya ada itu loh. Di sini kalian tinggal klon saja aplikasi CoZ-nya, nanti kalian bisa start lagi kan ya dari awalnya, itu kan bisa buat akun invitan juga gitu loh. Jadi kalian bisa buat akun invitan nanti, nah ini guys, di bawahnya Powerstone yang Facebook box itu kan ada rekrut tim match. Nah di sini nih kalian bisa lihat nih hadiah dari akun invitan guys. Nah tuh, nah tuh kalau misalnya udah SS8 9 10 tuh udah fix dapat hero Victory guys, karena di sini untuk summon itu 800. Ini kalau sudah SS10 aja itu dapat 1000 guys. Nah tuh, jadi menurut saya tuh Victory itu jangan dibeli lah, apalagi di sini pakai Power Stone lagi. Power Stone tuh kalau buat beli hero kayak kurang apa, recommended banget tuh loh. Dulu saya pernah emang guys. Dulu saya emang pernah itu loh, tapi waktu gimana ya, masih awal-awal, terus juga pas waktu itu belum apa namanya, channel apa enggak, YouTube yang membahas tentang CoZ itu masih jarang gitu guys. Jadi ya, ya ini berhubung sekarang tuh saya udah besar tuh, kalian jangan sampai ngikutin jejak saya guys. Nah ini kan kalau beli ya Victory ya, tuh butuhin 15.000 Power Stone guys ya, mending buat upskill aja gitu loh. Kalian cukup buat akun invitan, aplikasi CoZ-nya di apa namanya, di clone, pakai aplikasi clone di Play Store, bisa cari saya aja lah, atau kalau enggak kalian googling dulu apa namanya, rekomendasi aplikasi clone gitulah, nanti juga banyak di situ loh. Nah nih guys, kalian cukup buat akun invitan sampai S10, nanti tinggal dimasukin promo kode akun utama kalian dan dapat, ya udah nih udah bisa dapat hero Victory gitu guys, dapat diamond juga gitu loh. Jadi udah gitu doang gitu loh. Jadi ya menurut saya mah kalau misal beli Victory di shop mah kurang recommended guys. Selanjutnya apa lagi ya, kita cek dulu guys, hero apa lagi yang sekiranya bisa kita summon gitu loh, secara free. Oh iya, satu lagi Rudolf guys. Rudolf juga itu bisa gratis guys, dapatnya secara gratis. Yang Rudolf kuning ya guys, bukan yang merah mah legend. Rudolf kuning. Mana Rudolf kuning? Nah ini guys, yang ini. Itu kalian cukup mas join ke liga gitu ya, nanti kalian bisa apa namanya, bantu war. Terus setiap kali kalian war tuh dapat 2 fragment Rudolf kuning guys. Terus kalau misalnya kalian attack boss liga itu juga dapat 2 guys. Nah tuh, jadi kalian, menurut saya tuh kalau misalkan ada di sini ya, misalkan aja lah ya, di shop tuh ada di sini, misalkan ada hero Rudolf kuning, itu jangan sampai dibeli guys. Ya meskipun kalian di supplier ya, menurut saya mah kurang rekomendasi aja lah, mending cari hero yang OP lainnya gitu loh. Tuh guys, ya saya rasa itu doang ya yang sebaiknya jangan dibeli gitu loh. Kalau selainnya mah nggak bisa dapetin, bisa dapetin secara gratis, cuman harus ngumpulin gitu loh, ngumpulin fragment gitu loh, hero soul. Ya saya rasa yang secara gratis itu cuman itu doang guys, yang gratis tapi nggak terlalu ribet gitu loh. Kalau Rudolf kuning juga lumayan ribet sebenarnya, berarti ya yang nggak terlalu ribet tuh berarti ya cuman itu tadi, pertama Madara, yang kedua Immortal, yang ketiga Juhan, yang keempatnya itu adalah hero Victory guys. Nah tuh Victory kalian jangan, tinggal download aplikasi buat ngeklon aplikasi, tinggal CoZ-nya di clone, habis itu kalian buat akun lagi, nanti untuk promo kode akun utama dimasukkan ke akun invitan kalian gitu. Akun invitan itu adalah akun yang fokus nge-up SS guys, jadi untuk yang lainnya itu diabaikan begitu guys. Oke, berarti untuk video kali ini, video iseng-iseng ya, forum pemula, saya rasa saya cukupkan.
Ya, sebelum saya tutup, saya ucapin banyak-banyak terima kasih pada teman-teman semua yang udah nge-support saya, video review, subscribe, like, share sama yang nonton video saya, terus ada iklannya. Terus no skip. Terima kasih banget guys, karena kalau misalkan kalian enggak no skip, kalau misalkan enggak di skip, itu sangat bermanfaat dan sangat berefek kepada saya guys. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih telah menonton video saya. Thanks for watching. See you next video. My name is Danny. Bye.